Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bertemu lagi bersama saya, yaitu Sandi. Channel saya Sandi Parfum. Nah, kali ini saya pengen mereview parfum khusus buat cowok outdoor ya, yaitu buat di lapangan, bukan dalam ruangan. Nah, kali ini parfumnya buat cowok yaitu ada 5 macam parfum yang cocok untuk para cowok lah, untuk para pria yang super energik. Nah, yang pertama yaitu adalah parfumnya Aroma Sangat Bagus. Untuk parfumnya adalah yaitu ini parfum namanya adalah Eternity Man. Nah, jadi Eternity Man ini sangat cocok buat kita yang bekerja di lapangan dan outdoor ya. Nah, yang senang energik dan sport di mana-mana yang sering keliaran lah, artinya yang sangat energik, orang sering jalan keluar di mana-mana. Nah, kali ini parfum sangat bagus dan sangat cocok untuk dipakai untuk buat teman-teman laki-laki yaitu, dan tahannya pun cocok, apa tahannya juga multi berlewatan dan aromanya juga tahan lama, awet di baju. Nah, dan yang nomor 2 adalah parfumnya yaitu ini Bulgari Extreme. Nah, jadi namanya juga sangat ekstrim ya, jadi cocok untuk yang aktivitas ekstrim lah. Dan parfumnya sangat bagus juga yaitu Bulgari Extreme, dan cocok buat di lapangan juga, yaitu aromanya juga bagus dan sangat ingin apa, aromanya sangat mencerminkan pria yang energik, yang sangat ekstrim. Nah, yang ketiga parfumnya adalah parfum ini adalah Acqua di Gio ya. Nah, buat cowok juga, yaitu parfumnya ini sangat cocok juga untuk di lapangan. Nah, jadi aromanya sangat khas ya, bawa aroma-aroma pria yang sangat bekerja keras dan sangat sport. Nah, jadi aromanya pun bertahan lama dan cocok dipakai untuk bagi pria yang energik. Dan yang nomor 3 tidak kalah lain itu parfum sangat joss juga aromanya, yaitu parfum Alcoraban Invictus. Nah, yaitu parfumnya adalah parfum yang sangat tren ya, dan mungkin saat ini sangat di tahun 2020, mungkin sampai tahun 2021 pun parfumnya sangat joss dan mantap buat dipakai yang outdoor ya, buat yang senang ekstrim ya. Karena aroma yang parfum-parfum cowok begini, semakin kita bergerak semakin aromanya semakin keluar. Nah, sangat cocok dipakai untuk yang sangat apa namanya, aktivitasnya yang sangat ekstrim dan sangat menguras keringat. Nah, jadi aromanya sangat bagus dan wanginya pun keluar dan semakin banyak aroma, semakin banyak kita bergerak. Dan yang nomor 5 tidak kalah lain dan aroma sangat bagus juga, artinya tidak kalah lah dengan yang 4 tadi itu aromanya, yaitu yang kelima parfumnya buat cowok juga ya, buat outdoor, yaitu adalah parfum pertama Eternity Man, yang kedua yaitu parfum Bulgari Extreme, yang ketiga Acqua di Gio ya, yang keempat Alcoraban Invictus. Nah, yang kelima adalah Jaguar Visual. Nah, jadi Jaguar Visual ini sangat cocok juga buat teman-teman yang bekerja di luar atau bekerja yang sangat apa namanya, pekerjaan yang sangat berat, artinya berat mengeluarkan keringat sangat terkuras dan normalnya sangat, karena tadi keringat badannya sangat apa namanya, kerjanya energik. Nah, jadi aromanya itu semakin keluar, yaitu adalah parfumnya Jaguar Visual yang men ya. Jadi itulah parfum yang sangat bagus untuk cowok yang saya review, yaitu buat teman-teman yang bekerja di lapangan atau yang senang sport ya, atau yang ekstrim kerjaannya, atau yang ya seperti outdoor yang sering naik sepeda atau motor balap apa namanya, cross. Nah, jadi bagus pakai parfum ini supaya badan sangat
sangat wangi. Artinya tuh dia pun berkeringat, dia semakin keluar aromanya. Dan ini aromanya semakin menonjol dan aromanya sangat tercium nanti bila kita bekerjanya dengan bergerak badannya dengan energik. Nah, jadi jangan lupa teman-teman semuanya dicobalah parfum yang kita review hari ini, yaitu parfum outdoor ya. Parfum yang khusus buat laki-laki yang sangat maco lah, laki-laki ekstrim yang sangat suka dengan outdoor ya. Nah, yang pertama itulah parfumnya Eternity. Eternity Man, yang kedua Doggery Extreme, yang ketiga parfumnya Aqua Di Gio, yang keempat Aqua Raban Black ya, atau Infinitus Black, Aqua Raban Infinitus Black, yang kelima adalah Jaguar Visual. Nah, jadi buat teman-teman dicobalah. Jangan lupa nama yang kelima ini yang parfumnya. Kita ulang lagi sekali. Parfumnya adalah Eternity Man. Yang kedua Doggery Extreme, yang ketiga Aqua Di Gio, yang keempat adalah Aqua Raban Invictus Black, Aqua Raban Invictus Black ya, yang kelima adalah parfumnya Jaguar Visual. Nah, itulah buat teman-teman dicoba nanti ya parfumnya. Jadi saya sangat memberi info ini khususlah buat teman-teman yang senang spot dan ekstrim ya. Artinya yang terutama buat cowok-cowok yang sering berkeringat. Jadi bau keringatnya kalah dengan bau aroma yang dipakainya itu. Yaitu parfumnya buat cowok yang outdoor ya. Jadi wanginya pun sangat tahan ya, bertahan lama di baju, mungkin tahan sampai berhari-hari ya. Kalau udah cuci, kalau mau pakainya lebih lahan lagi, yaitu disimpan di lemari, yang dipakai bertahan lagi. Nah, jadi buat teman-teman dicobalah. Nanti beli parfum partnya sudah saya reviewkan. Semoga bermanfaat ya untuk informasi saya yang kasihkan untuk teman-teman. Dan semoga teman-teman dimanapun berada, semoga teman-teman diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak dan banyak halal, dan diberikan umur dan selamat dunia akhirat. Dan jangan lupa buat teman-teman subscribe ya, apa di like video saya dan subscribe dan juga komen dan share ke mana saja buat teman-teman semoga bermanfaat. Dan semoga kita terhindar dari bala penyakitnya, itu penyakit corona ya. Mudah-mudahan corona minggat dan kita di Indonesia ini menjadi aman lagi dan semua sehat lah. Oke, buat teman-teman sampai di sini aja video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.